Yo, halo Sobat Tiston, kembali lagi di channel HMM Universitas Pertamina. Ya guys, di video kali ini kami akan membagikan berbagai tutorial yang mungkin akan berguna untuk kalian ke depannya ya. Untuk video kali ini kami akan membagikan tutorial cara membuat referensi atau daftar pustaka. Pertama-tama kita buka kredimia kita atau contohnya ingin mengutip dari jurnal lain. Saya kutip beberapa kalimat. Harusnya di ini di parapres, bukan di copy paste langsung ya. Kemudian untuk membuat citasinya, kita pergi ke menu reference, kita klik insert citasi, kita ada di new source. Kemudian karena kita mengutip dari jurnal, kita ganti type of source-nya journal article. Untuk author, kita akan memasukkan semua author-nya. Karena terdapat 3 author, maka kita klik edit. Lalu untuk yang kedua, kita menambahkan author yang kedua, namanya Asti Maharani, nama akhirnya Maharani. Kemudian kita tambahkan, kemudian ditambahkan lagi. Oke. Lalu kita klik oke. Untuk titelnya itu adalah judulnya. Kita copy saja judulnya seperti ini. Untuk nama jurnalnya itu ada di sini. Lalu untuk tahun pembuatan jurnalnya 2021. Lalu untuk halamannya, karena kita mengutip dari halaman 39, maka kita masukkan halaman 39. Tapi oke. Seperti itu untuk membuat citasi dari jurnal dengan cepat. Kemudian untuk membuat daftar pustakanya, langsung saja kita klik bibliografi ini, kemudian kita pilih reference, maka akan muncul daftar pustaka dari mana kita melakukan pengkutipan atau citasi tadi.